wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari, kita kembali setelah berhujung minggu, kembali pada tarikh 9/9/19 yang cukup istimewa. Kami berdua sebenarnya berbut-berbut nak membuka wanita hari ini. Tapi kerana apa tu? Kerana apa tu? Kalaulah anda semua perasan tadi, montaj tu baharu. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberi sokongan kepada wanita hari ini sehingga program ini dapat bertahan sehingga ke hari tapi, ini. Tapi Yana, ini bukan montaj saya baru. Dan kalau kita lihat set kita juga baru. Kami berdua diberi penghormatan untuk merasmikan set baru wanita hari ini pada hari ini. Ya, betul. Kalau anda lihat set baru host yang lama. Kami nak ucapkan terima kasih juga kepada Loria Home Furnishing kerana telah mendekorasikan set wanita hari ini. Okey, baiklah. Jadi kita akan terus tekan dengan wanita hari ini dalam satu suasana yang baru, yang lebih santai. Okey, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini merupakan salah seorang calon untuk ABPBH ke-32. Silakan Amelia Henderson. Wow. Hai Amelia, apa khabar? Cepat duduk. Dengan ini anda telah merasmikan kerusi ini. Terima kasih. Okey, baik. Amelia Henderson merupakan calon artis baru wanita popular untuk ABPBH ke-32 ini. Ya, betul. Tahniah pertama sekali kami nak ucapkan. Okey. Macam mana perasaan tu bila diberitahu yang Amelia first, dia ada ramai kan yang tercalon tu ramai. Kemudian shortlisted menjadi 5 orang. Jadi perasaan tu macam mana? So, dia macam ni. Actually, this is kali keempat yang I tercalon for the same category. Tapi kali pertama yang I masuk top 5. Okay. So, of course, I memang excited tahun ni. Dan kita tengoklah macam mana. Tapi for me, tak ada expectation langsung. I just feel like sangat berterima kasih sebab I dah ada dalam top 5 tu. So, benda tu dah cukup for me lah. Okay, dah kira top 5 tau. Dah kira top 5 tu macam, okay lah. Wow, thank you. Yeah. Baik. Okay, kalau kita tengoklah gandingan ataupun saingan lain dalam kategori yang sama. Iaitu tengok ni, Sarah Suhairi, Aina Abdul, Hanisha Hani dan juga Masyita. Okay, so macam mana agaknya harapan ataupun peluang agaknya? Sebenarnya, I tak ada harapan sangat sebab I rasa macam kalau you dah tercalon dan you dan top 5, benda tu dah cukup awesome for me. So I rasa macam semua orang yang tercalon, of course kalau you dapat masuk top 5 maksudnya you are quite good at what you do lah kot. So for me, I tak ada expectation, tak ada harapan langsung. I just berterima kasih dan apa yang akan jadi akan jadilah. Tapi macam mana Amelia sendiri melihat platform ABPBH ni dalam orang kata secara career, tidak langsung dapat menaikkan lagi nama Amelia dan of orang course kata mengembangkan lagi bakat dari Amelia. Of course. I rasa sebagai pelakon ke sebagai artis untuk tercalon dalam satu macam ni, you of course rasa macam benda tu akan menolong career you sebab dia bagi you platform dan dia bagi you recognition juga. So of course benda tu penting, tapi for me as well I rasa macam kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak over expect ataupun over confident sebab kita kena sedar diri that everybody yang dah tercalon ada equal peluang untuk menang. Tapi yang menarik kan, daripada semua calon-calon dalam kategori ni, kita tengok mana dia bukanlah pelakon saja tau. Pasal kita bersambung dengan penyanyi dan juga pelakon juga. Sebab dan, dia very general kan, artis baharu. Jadi macam ada kelebihan ataupun pro dan kontra dia tak kalau antara penyanyi pelakon ni dari segi populariti tu? Sebenarnya, I tak seberapa sure sebab I bukan penyanyi. So, I tak sure sangat macam mana fan base dia orang semua tu. Tapi I rasa sebagai pelakon kan, it's about fan base, so you kena tengoklah like siapa punya fan base yang paling kuat, yang paling menyokong, and I think it's a good opportunity juga to nampak fan base you setakat mana and how many people like really suka apa yang you buat dekat tapi TV. Bukan pelakonnya. Dan fan base Amelia adalah Familia, betul. Ya, Familia, betul. Itu dia bukan pelakon, mungkin tak menyanyi tapi dia model. Tengok cara dia duduk drama. Model duduk boleh bersiram. Okey, bercakap tentang APPBH yang ke-32 bakal berlangsung pada 22 September ini. Amelia sendiri dari segi persiapan in terms of orang kata busananya, pergi dengan siapa, dah start fikir ataupun macam mana? Dah. Tahun ni I pergi dengan my manager. Macam setiap tahun dahulu. Tapi tahun ni I sangat excited sebab I pakai baju dari one of my favorite designers, Rizman Rizaini. So kita boleh expect lah benda tu. Tapi I tak boleh nak kongsi terlalu banyak. Tema dia sebenarnya I buat meeting dengan Rizman sebelum I dapat tahu tema. Sebelum kita dapat tahu tema actually like dah last week kan. So kita pergi meeting, lepas tu dia tanya I, okay you nak baju macam mana? And I was just like okay
you are Rizman Ruzaini. I Amelia saja. Ini bukan kerja I. I totally trust you. Whatever korang rasa akan nampak paling best dan paling sesuai, korang buat je. So benda ni surprise for me juga. Uh-huh. Bukan macam I tak nak kongsi, tapi I betul-betul bagi diorang 100% control sebab itu kerja ni. They're fashion designers. I tak nak masuk campur dengan benda yang I tak seberapa faham. So, I bagi diorang 100% control and kita tengoklah macam mana. Tapi I'm excited. Okey, Amelia. Menjelang ABP BH ke-32 ni, kita bagi peluang pada Amelia untuk memberikan ucapan ataupun mewar-warkan. Mungkin boleh terus mengundi anda ke? Masih lagi dibuka ke? Yes, kalau tak silap. Just nak cakap terima kasih kepada semua fans yang dah mengundi. And hopefully, I akan jumpa korang dekat situ. And fingers crossed lah, kita tengoklah macam mana keputusan dia last-last. Okey, okay, kami ucapkan all the best. Thank selamat maju jaya kepada Amelia. Bukan sahaja untuk ABP BH ke-32 ini, tapi untuk career semoga lebih berpanjangan lepas ni. Tapi untuk pantauan semua juga, yeah, Amelia akan terus bersama kami untuk topik kita yang cukup menarik. Cukup menarik pada hari ini. Amelia, tapi kita kena berlawan tau kejap lagi dengan kaum lelaki. Yana. Sebab sabar. Topik hari ini... Sabar. Pasal saya tengah takut ni. Ini macam debate. Saya tengah takut pasal ada Pontianak ni. Ada Pontianak yang kena tengok ni. Kita saksikan. Jiwa melanda hatiku tersusun hanya musuh orang selamanya. Ramadan lagu 5 star untuk movie ni. 10 over 10. 4.5 bintang. Okey, atau bagi 5 bintang. 5, definitely 5. Dendam Pontianak, sebuah filem drama seram arahan Glenn Gowey dan Gavin Yap, menceritakan tentang suami isteri yang baru berkahwin. Mereka dibelenggu dengan dendam kisah silam yang menyebabkan pasangan ini menjerumus ke lembah pengkhianatan dan pembunuhan. Gabungan seram dan romantik yang dilakukan oleh Fazura dan Remy Ishak berjaya membuat emosi penonton. Dalam filem ini, kita dapat lihat sisi yang berbeza, iaitu emosi Cik Pontianak ini yang akan mendorong perasaan penonton untuk rasa kesepian, kepiluan, kesedihan Pontianak ini. Malam gala filem ini dimeriahkan dengan kehadiran barisan pelakon, rakan rapat dan pihak media. I rasa macam movie ni in the beginning, sound effect dia, everything about the camera, the lighting was really perfect. Overall, it was a really good movie. Storytelling dia saya suka, saya happy sebab memang tak pernah lagi tengok storytelling Pontianak yang sebegitu rupa. Image Fazura yang sangat cantik selalu. So dalam cerita ni ada part-part yang dia tak cantik dan dia buruk dan hati dia sangat terselah. I rasa dia lebih more to love. And then you don't give hope to woman kalau sebab dia punya love sampai ke mati. Punya plot twist tu yang akan buat kita sedikit sebanyak rasa sedih. Filem hantu atau filem seram yang paling different daripada apa yang kita pernah tengok. I think every cast, plot, everything is different dan juga saya rasa satu cerita yang lengkap dan juga kualiti yang ada pada filem ni is different. Siti! Apa kenapa ni? Itu dia kepada peminat-peminat filem seram bermula Khamis ini, Dendam Pontianak di pawagam berhampiran anda. Okey, baik, kita tak akan meninggalkan masa kerana kita akan bersama dengan Cik Cathy Kat Aladin bersama dengan Enik Well. Silakan, Cik Cathy. Terima kasih, Cik Fahrin. Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat para penonton wanita hari ini. Saya Cathy Kat Aladin daripada Enik Well. Hari ini Cathy datang daripada Kota Baru ke Wanita Hari Ini khas untuk penonton semua. Okey, kita bawa produk yang semestinya terbaik daripada Glow Glowing Beauty Skin. Okey, di hadapan saya ini ada set skincare dan juga susu tawahash, di mana set skincare adalah untuk penjagaan luaran dan susu tawahash merupakan untuk penjagaan dalaman. Okey, untuk set skincare kita ada dua jenis. Okey, kita ada set 4-in-1 dan juga 5-in-1, di mana setiap set ini akan mengandungi sabun glutakitin, deepening KBT, night glow dan juga night glowing. Manakala untuk 5-in-1, kita ada tambahan satu item iaitu treatment toner. Baiklah, cara untuk pemakaian set skincare ni, okey, first kita akan cuci muka menggunakan sabun glutakitin dan barulah kita apply day pinky beauty. Itu untuk di waktu siang. Manakala untuk di waktu malam, selepas kita cuci muka bersih menggunakan sabun glutakitin, kita akan terus pakai treatment toner diikuti dengan night glow dan juga night glowing.
Baiklah, untuk susu tawahash, okey, susu tawahash merupakan minuman suplemen yang berasaskan honeydew dan juga apple. Kelebihan susu tawahash, ia boleh membantu untuk mencerahkan kulit, membantu untuk merawat kulit seperti masalah jerawat, jeragat, toner kulit tidak sekata dan juga kulit kusam. Selain itu, susu tawahash juga selamat untuk diambil oleh ibu yang mengandung. Okey, cara untuk sediakan susu tawahash. Okey, first kita ambil satu sachet susu tawahash, masukkan ke dalam shaker, tambah air sebanyak 250 ml, shake, dah boleh terus minum. Okey, untuk pengetahuan semua, susu tawahash boleh dibuat dalam keadaan suam, sejuk ataupun boleh letak ais. Jadi untuk lihat feedback daripada pengguna produk kami, anda boleh terus ke laman sosial kami di Facebook dan juga Instagram. Ataupun untuk pembelian, anda boleh terus ke hotline yang tertera di kaca TV anda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih JKT daripada Enig World. Dan ini, saya sengaja pegang telefon ni kerana dunia kita zaman sekarang memang tak dapat berpisah dengan dunia media sosial. Tapi satu persoalan yang cukup menarik kita nak bincangkan pada hari ini, mungkin secara santai tetapi juga berfakta, iaitu siapa yang lebih tak sub media sosial, lelaki atau perempuan. Kongsikan pendapat anda juga di Facebook kami, Wanita Hari Ini. Saya pasti lelaki dan wanita mesti ada pendapat masing-masing. Kalau tanya saya, wanita lah. Tapi kita ketahui selepas ini. Kita berehat seketika. Jap, saya nak ambil gambar dulu. Jap, saya ambil gambar dulu. Sabar, tak ambil lagi itu. Ya Allah, sabarlah. Kenapa nak makan, eh? Jap. Kita makan. Ramai pula orang tanya makan kat mana kan. Habis. Nak tunggu kau upload lagi, nak komen lagi. Memang taklah. Lapar kot kita orang. Ha, ni. Ada satu lagi. Ambil. Kena. Okey, cukup tu. Yelah, kita orang habis dah makan tu kau upload tadi. Itulah kau. Tak sub lagi media sosial. Makan je lah. Itu je yang ada. Cukup kan? Wanita Hari Ini. Motor ni. Lawa weh motor dia. Bila pula ada tiang kat sini? Kacau betul lah tengah tengok motor ni. Cantik. Nak beli. Oh, ada warna merah. Eh, kereta depan ni. Aku nak beli tu baru lah. Oh, cantiknya. Eh, kasut pun ada juga. Cepat, ada 16 color. Tadi sedikit paparan yang kami kongsikan berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tak sob lelaki cuma langgar dinding, tak sob wanita langgar orang. Melampau tau. Hari ini kita nak bercakap tentang siapa sebenarnya yang lebih tak sob dengan social media, lelaki ataupun wanita. Kita mula perkenalkan tetamu-tetamu kita hari ini. Cukup dua orang lelaki, dua orang perempuan. Okay. Tiga lawan tiga lah ni. Okey. Bersama Diana Roza, terima kasih bersama kami pada hari ini. Amelia Henderson sekali lagi. Kita juga bersama dengan Tuan Daniel. Tahniah meletup drama tu. Sihat? Alhamdulillah. Sihat? Okay. Sihat, Alhamdulillah. Idris Khan. Dan kita juga bersama dengan Dr. Abdul Rahman Ahmad Badai yang merupakan perunding psikologi, Pusat Pakar Kesejahteraan Psikologi dan Kaunseling UKM. Selamat datang, Doktor. Okey, baik. Mungkin kita sebagai kita nak membuka tu, kita nak tanya dulu pada hati-hati kita lah. Okey.
So pada Diana sendirilah, siapa yang lebih tak sup pada pendapat awak sebagai seorang perempuan sendiri mengaku betul-betul kepada situasi sekarang dan kenapa gagaknya? Ya, saya mengaku perempuan lagi tak sup media sosial dan lain-lain. Keadaan itu macam mana? Contohlah macam perempuan suka selfie, suka benda-benda macam video and everything kan. So macam tengah drive pun, tengah jam. Even saya pun kadang-kadang macam tu. Ini bercakap berdasarkan pengalaman peribadi. Sambil drive. Saya. Sambil drive, sambil live. Macam tu kan. Kadang-kadang dululah. Lepas tu bila kena tegur, saya tak buat dah. Sebab bahaya. Betul. Yeah. Kalau Emilia pula. Emilia melihat kalau kita bercakap tentang social media ni kan. Semua orang zaman sekarang ni hampir semua ada social media. Tapi menurut Emilia, adakah lelaki ataupun perempuan yang lebih taksub menggunakan social media? Sebenarnya, I rasa macam dua-dua, it's like 50% each. Tapi penggunaan social media tu adalah apa yang different lah. So perempuan mungkin sebenarnya kalau I cakap perempuan yang lebih tangkap selfie pun, I tak rasa benda tu betul sebab lelaki pun ada. Ya, ramai. Ramai pun biasa selfie. Contohnya Emilia ni ha, abang sebelah ni. Tadi. I ada je kawan lelaki yang lebih ambil selfie bandingkan dengan diri I sendiri. Okay. Tapi I rasa macam penggunaan dia different lah. Tapi bukan saja dari lelaki dan perempuan, tapi dari satu individual dengan seorang lagi. Because like for example for me, I guna Instagram for work. Tapi kawan I guna Instagram untuk tengok makanan. Satu lagi kawanan satu lagi kawan untuk tengok kucing. So is semua penggunaan dia different. Tapi 50-50. Okay. Sebenarnya maknanya Emilia cuba cakap dia bukanlah mengikut pada gender tapi mengikut kepada individu. Okay. Betul. Betul. Okey. Tuan Daniel sendiri. Ya, saya. Ya, tuan. Bagaimana penggunaan media sosial untuk Idris sendiri dan melihat kepada topik kita pada ini? Apa pendapat Idris sendiri? Pendapat saya, saya rasa dalam zaman sekarang ni penggunaan media sosial ni dia dah jadi satu norm, satu kebiasaan untuk dalam society kita ni. Jadi dia tak, pada saya dia laki dan perempuan dia pun sama naik. I mean sebab sosial media ni dah jadi satu medium di mana kita dalam society kita sekarang ni kita rasa macam ada banyak masalah macam depression apa semua kan. Jadi kadang-kadang bila dia rasa menggunakan media sosial ni dia boleh counter dia punya macam low self esteem ni semua dengan post gambar ke apa dan orang like dia akan rasa macam happy sikitlah. Tapi diorang silap dari situ sebab itu sebenarnya adalah orang kata kepuasan yang sementara temporary yang dia kalau orang panggil dopamine. Dopamin dia bagi kita kepuasan sementara tu. Tapi benda tu adalah kepuasan yang bahaya. Dopamin ni dia adalah kepuasan kita dapat ambil dadah. Sama juga kalau kita ambil dadah, dadah-dadah yang macam bahaya ni. Kepuasan dia sama dengan kita dapat kepuasan daripada sosial media. Which is iaitu sementara. Tapi kalau bila cakap macam ini, baik lagi main sosial media daripada makan dadah. Betul. Senang khidmat masyarakat. Okey, doktor, kalau kita melihat zaman sekarang ni macam yang Idris katakan tadi. Semua orang menggunakan sosial media. Mungkin tujuannya berbeza-beza. Tapi sekarang kita nak membincangkan tentang aspek taksub. Bagaimana seseorang tu boleh dikatakan dia dah mula taksub? Adakah hampir keseluruhan, satu hari itu memang penuh dia menggunakan sosial media ataupun macam mana? Okey, kalau kita lihat kepada beberapa siri kajian yang dibuat di dalam negara lokaliti dan juga di luar negara, tidak ada satu lagi satu dapatan kajian yang confirm mengatakan certain hours seseorang itu boleh diklasifikasikan sebagai taksub kepada sosial media. Sebab ini banyak bergantung kepada lokaliti kajian. Tetapi kat sini kita dapat beberapa trend, jam, mungkin 2 jam lebih, 3 jam lebih, seseorang boleh dikatakan tak boleh dikatakan sebagai taksub. Tetapi beberapa ciri-ciri lain seperti apabila individu yang engage dengan sosial media itu dah start mula mengabaikan aktiviti-aktiviti lain. Contohnya kalau biasa main sport kan? Apa sport yang macam-macam sport. Macam-macam bola kan. Bola. Gym, swimming. Kan? Gym, swimming. Kita tend to ignore all the activities. Okay. Hidup kita dah ada fokus aja pada media. Ataupun kalau nak buat pun post dulu. Main sport. Nampak tak? Contoh macam kita biasa pergi apa berinteraksi secara komunikasi dua hari dengan pasangan kita. Kita dah less kat situ, kurang dah. Terabailah benda itu. Dengan anak-anak pun dah start terabai, ada banyak kepada media dia. Sikit nak update dia. Anak menangis pun contoh macam
Tak kisah. Kronik kan? Ya. Maknanya penanda ataupun indikator bahawa seorang tu dah tak sok apabila dia mula tak boleh membezakan keutamaan dia dan tanggungjawab. Dan terjadilah ataupun terbentuklah generasi tunduk yang mana tunduk je main generasi tunduk. Macam Yana samalah. Macam Yana. Okey sekejap nak tanya. Macam anda bertiga sebagai artis. Anda berempat? Sebagai artis. Sebagai seseorang yang perlu sentiasa up to date dengan media sosial. Media sosial dan nak memberitahu kepada peminat-peminat aktiviti seharian. Jadi macam Idris sendiri, bagaimana Idris menggunakan platform ini untuk memastikan tak orang kata tak terlebih daripada menggunakan social media itu sendiri? Okey, untuk Idris sendiri, Idris memang I put myself macam untuk social media ni adalah untuk kerja saja. That's why kalau you see I don't like to share too much about my private punya life. It's more macam percentage je kita ambil percentage tu lebih pada kerja majority dia. Sebab for me, I feel kita sebagai celebrity, kita punya privacy adalah kita macam public figure kan. So everybody nak tahu semua benda pasal kita. So apa privacy yang kita ada tu, kita yang perlu control banyak mana yang kita bagi. Sebab kalau tak, we have nothing for ourselves kan. Jadi hidup kita ni macam, yalah kita bila celebrity ni kita nak kita nak privacy tu. Kadang-kadang kita keluar, orang kenal, semua dah jadi macam we don't have a life kan. Jadi tu sebab saya control apa yang saya share dekat social media tu, memang saya dah set. Saya tak akan bagi so much, whatever you see is mostly about work. Okey, macam Amelia saya tengok. Saya main telefon bukan apa, saya tengok, saya stalk dia tau. Betul-betul. Dia macam seorang model. Contoh orang yang kronik dia. Gambar, ambil gambar. Okey, stalker ni. Tapi kadang-kadang wanita, okey, macam anda kita faham. Okey, seorang model. Diana, dia kita sebagai seorang pelakon. Kita faham. Tapi untuk orang kebanyakan ni, wanita bila dia upload kadang-kadang tu selfie begini, selfie begitu dan sebagainya. Sebenarnya apabila seseorang upload sesuatu, orang kata tanpa, bukan kata tanpa sebab, mungkin syok sendiri kalau tak salah, apa sebenarnya mereka cari agaknya dalam kehidupan? Tak kira dah lelaki ataupun perempuan. Dari pendapat Amelia sendiri. Validation. So benda tu perkataan bahasa tak seberapa sure. So kita cakap dalam bahasa English. Validation tu sebab I rasa dalam zaman kita sekarang ni, I dekat sekolah menengah, kita tak ada social media. Handphone pun tak ada kamera. So time tu untuk dapat self confidence semua tu, kita kena cari dari from kumpulan kawan kita ataupun dari family ataupun dari mana saja. Tapi sekarang sebab social media, kita punya validation tu datang dari beberapa orang like gambar I. So walaupun ni bidang I, ni memang kerja I untuk ada social media untuk update fans and penonton whatever. I ada setengah kawan yang tidak kerja dalam bidang ni, tapi bila diorang post gambar lepas tu diorang tak dapat cukup likes, kuotanya apa yang nak kepuasan dia tu. Diorang akan delete gambar tu sebab dia rasa macam okey orang tak suka. So mungkin I akan repost dekat masa yang lebih sesuai untuk dapat yang paling ramai likes. I macam I pun yang kerja dalam bidang ni tak buat benda macam tu, tapi sebab dia terlalu pentingkan likes, self-validation itu sendiri. Tak tahu macam mana nak cakap. Diorang rasa penerimaan. Macam yes, their self-respect and their self-worth datang dari beberapa orang yang like benda tu. So I rasa dari situ kita boleh nampak youth kita dah sedikit salah menggunakan social media. Sebab I rasa macam social media tu positif, tapi kalau you gunakan social media salah, tu dengan cara yang salah, of course benda tu akan jadi negatif. Betul. Dalam dunia ni apa-apa pun kalau kita guna dengan cara yang salah, dia akan menjadi negatif. Ya, saya nak tanya Diana, tapi saya nak ringkas sebelum doktor daripada jawapan tadi tu. Itu dah kira macam sakit macam jiwa juga ke? Dia macam sakit jiwa juga. Nak terus kategori sebagai sakit jiwa, dia ada banyak lagi kategori. Dia punya banyak, dia punya orang kata kriteria lah yang kita boleh sintem. Mungkin saya ada tambahan sikit Cukup delete kan. Mungkin ada sindrom selfie dan swafoto. Selfie dan swafoto. Itu yang maksudnya bila dia upload, likes tak banyak, tukar gambar lain. Tapi itu mesti panjang sikit huraian dia kan. Kita kembali kepada soalan tu. Kepada Diana sendiri. Pemegang Instagram Diana Rosa. Okey. Stalker teruk. Kita tengok. Okey. Tapi okey. Tapi kalau macam Diana sendiri, sesetengah orang dia sanggup go to a certain extent buat sesuatu di luar jangkauan untuk mendapatkan hasil gambar yang macam paling baik. Okey, macam Diana sendiri. Apa yang Diana lakukan untuk memastikan engagement ataupun interaksi dengan pengikut Diana di social media tu sentiasa tinggi? Dia main motor ni saya tengok. Okey, saya teruskan. Okey, saya tak ada nak buat benda-benda bahayalah sampai selfie ke apa. Kalau ikutkan my Instagram pun sekarang saya dah tak upload sangat
setiap hari. Hey, betul. Tak adalah macam sehari. Ya, selang dua hari. Selang dua hari yang saya nampak lah. Betul. Saya hanya post benda yang penting. Lepas tu benda yang kerja. Kerja yang mutus. Sebab saya kena update, kalau tak manager saya marah. Kan, kalau senyap tiga hari nanti dia call. Kenapa dia senyap? Okay. Okay, so kena update untuk kerja. Okay? Supaya kita punya fan tahu lagi lah. Masih tahu lah kita still active and everything. So saya banyak share pasal motor, hobi. Lagipun sekarang macam semua orang nak main motor. Kan? Jadi okay, saya motor, lepas tu kerja dan itu je. Dan bisnes saya lah. Okay, itu saja. Tapi lebih daripada tu, personal ke apa, memang saya tak ada. Kenapa? Sebab orang nak tahu, mesti orang nak tahu. Tapi kenapa? Sebab macam apa yang Idris kata, sebagai public figure, kita kena ada limit. Benda tu kita tak bolehlah tunjuk sangat. Macam saya pun tak suka orang yang macam, kalau kat Instagram, tahu semua benda. Cakap enam terlalu nak tahu semua benda. Gaduh, post benda semua. Faham tak? Macam terlalu, bagi saya benda tu terlalu private dan tak sesuai untuk dikongsikan bersama publik. Apa yang Diana katakan tadi ni, saya fikir ada sesuatu yang menjadi keutamaan untuk kita sebagai, terutamanya dalam bidang public figure begini. Sebab kadang-kadang kita perlu nak stay relevant. Yes. Awak nak cakap pasal awak lah sebenarnya, nak justifikan awak kan. Terima kasih ya Farin Ahmad. Okey, kami ada satu paparan yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Satu lagi sketsa, jom kita tengok. Ambil gambar ni. Tapi angle bagi kurus sikit. Cantik tak? Sekejap. Aku nak angle macam ni. Ke rasanya macam, yalah. Atas sikit. Atas lagi. Okey. Make sure pipi semua nampak kurus, okey? Sekejap, belakang sikit. Sikit lagi begini. Okey, tinggi. Bawalah sikit. Alang, aku ni tak pandai lah. Aku nak nampak kurus. Cantik tak? Alang, aku ni tak pandai lah. Sini. Aku nak landscape. Landscape, lepas landscape, portrait. Okey, cepat. Alah, aku ni tak tahu nak ambil gambar je. Itulah aku cantik. Arifin. Alamak, gelap pula. Ini kena edit lah bagi kurus sikit. Oh, nanti semua orang suka. Like banyak-banyak. Dah siap. Barulah cantik nak upload ni. Ini tak boleh cakap. Dia ambil gambar edit punya. Terus jadi muka hasil. Saya rasa ramai juga yang kat luar sana ni. Bila kawan perempuan dia minta tolong ambil gambar. Tengok macam mana. Ambil lagi. Angle aku. Best angle. Ambil lagi. Tak cantik. Sampai kadang 10-15 minit ambil gambar tau. Siapa pandang saya? Okey, doktor. Kita kembali pada doktor. Tentang budaya suar foto dan juga OOTD tadi. Sindrom selfie dan suar foto tadi. Okey, kalau kita nak pada sindrom selfie dan suar foto ni, ya, kebanyakan belia, kita ambil golongan belia yang paling banyak terlibat dengan media sosial ni, mereka menggunakan selfie ataupun suar foto ni untuk replace dia punya self-esteem dia. Okey. Sebab itu kalau nampak dia every time dia akan upload benda-benda yang baru. Angle, 10 angle pun sama juga dia punya position dia. Sama juga cantik dia tu. Kadang bahu macam ni, pasal sini sikit. Tak boleh nampak double chin. Tapi semua. Tapi sebenarnya, in reality sebenarnya mereka yang banyak terlibat dengan selfie ni ada mereka yang actually loneliness. Mereka kajian, mereka yang bersendirian. In reality, sebab banyak dan alam maya. Dia dapat the numbers kan, the likes kan, yang followers, tapi in reality mereka tak ramai kawan. Sebab tu nak to replace dengan self esteem dengan cara mereka upload gambar selfie. To boost self esteem mereka, to replace. Tapi adakah cara itu betul, dan mungkin doktor ada sebarang nasihat untuk orang yang mengamalkan begini secara perasan ataupun tak perasan? Okey, sepatutnya kalau kita lihat kepada mereka yang mengamalkan ini, sebenarnya kalau boleh, kalau kita nampak, sepatutnya tak boleh lah. Tetapi dia boleh jadi jatuh kepada kategori mental health problem. Bukan disorder lagi, mental health problem. Terlalu. Saya pun tak nak menggunakan istilah mental disorder. Tapi di bawah payung itulah. Dia boleh membawa kepada lama-kelamaan, membawa kepada addiction. Sama macam apa yang Idris cakap tadi tentang dadah. Sebab media sosial punya kategori dalam medical, psychiatry dan psychology, tak ada lagi spesifik. Sebab mereka ni jatuh bawah addiction. Ketagihan. So, dia sama sebab isu dia bukannya sekat isu gender tadi, lelaki perempuan. Tapi yang paling besar ialah isu ketagihan itu sendiri. Di mana kalau kita lihat daripada kajian dibuat oleh pengkaji neurobiologi, melihat kepada aspek kognitif brain, dia macam dah circuit. The brain circuit dah, dia dah macam dah, kata orang tu dah
dah putus. Seronok dah dengan dengan media sosial ni. So kalau tak buat dia macam dia nak. Okay. Dia dah mempengaruhi kehidupan normal seorang manusia. Yeah, exactly. Ha. Kita bercakap dalam konteks bukan sahaja orang yang post gambar ataupun video mereka di media sosial, tapi kita juga nak bercakap dan menyentuh mengenai mereka yang menjadi keyboard warrior dan sentiasa berkata-kata negatif terhadap akaun orang lain. Sebagai public figure, mesti menerima negatif-negatif comments macam ni, macam Diana. Dia dah tergelak dah tu. Tapi sebenarnya macam mana Diana melihat penggunaan social media zaman sekarang ni, terutamanya bagi makcik dan pakcik bawang di media sosial ni? Makcik itu, dan pakcik poker. Itu sebab itu sebablah saya kurangkan sikit media sosial sekarang. Baik. Sebab stres. Benda tu kadang-kadang buat, memanglah orang kata sebelum kita, memang orang kata jangan ambil serius benda, tapi kalau selalu setiap hari ada je negatif komen, lama-lama kita yang manusia biasa pun mesti akan macam stres sikit. Ya, apa ni? Ya, benda buat ni salah, buat itu salah, ada je benda yang nak dikomen. Tapi itulah, saya sendiri perlu tanya doktor lah pasal keyboard warrior ni, sebab saya pun cuba nak faham apa masalah dia orang. Mungkin saya rasa satulah, mungkin dia nak rasa puas bila contoh dia nak kita reply je sebenarnya. Okay. Kadang-kadang bila kita reply, oh saya gurau je, kak saya macam nak, saya nak mendapatkan perhatian kita. Yeah, sebenarnya dia juga nak kita reply. So point dia macam saya pernah reply, macam kenapa cakap macam ni? Eh kak, reply, ya Allah. Psycho. Yang mana satu awak ni kan? Macam psycho, okay, faham. Dia nak kita reply je. So, jangan layan je. Delete block settle. Okey, maknanya dekat sini kita dapat kesan satu lagi ketaksuban. Bukan ketaksuban untuk kita memuat naik, tetapi ketaksuban untuk stop orang, kan, untuk mematikan orang dan untuk tunggu masa je dia nak bantai. Sebagai contoh. Okey, tetapi ini ada pendapat daripada Facebook. Saya nak tanya pada Idris tadi. Yeah. Dia orang kata, okey, ramai yang setuju di Facebook, okey, wanita lebih tak sop. Tetapi mereka kata untuk yang lelaki ni pula, mereka lebih kepada ketaksuban keyboard warrior tadi itu. Okay. Dan tunjuk kereta motor diorang. Ataupun pergi gym. Gym, kereta, sihat kereta kau je. Okey, Idris. Komen. Okey, komen saya tentang lelaki keyboard warrior. Saya rasa dalam, actually bukan zaman sekarang, daripada zaman dulu lagi, perempuan memang lelaki, bila orang pandang lelaki macam, you know, dia cakap okay, lelaki is like whatever they do is like macam no problem. Kalau dalam English dia panggil it's a man's world, dia orang cakap, you know. Tapi so bila woman dia buat something, orang akan macam really macam tengok, boleh ke dia buat, mampu ke dia buat, boleh buat ni. Sebab society telah mengatakan dulu perempuan macam duduk dapur lah, tak mampu buat. So bila perempuan, bila zaman social media sekarang ni, perempuan dia banyak ke depan dan dia banyak achieve benda apa semua. So lelaki macam dia orang ada macam nak iri hati, nak cakap macam, oh you should dress this way, atau you should berkelakuan macam ni. Itu adalah sebenarnya, for me, I rasa macam kelemahan lelaki itu sendiri. Society kita yang mana rasa macam perempuan is also, you know, achieving great things, so dia rasa insecure. So that's why they have to enforce macam, okay, women should dress this way, and you know, you should be the certain way apa semua. Padahal maknanya in the end, dia sibukkan komen nak tunjuk pandai lah, tak tunjuk pandai. Padahal in the end, instead of you focusing on that, why don't you focus on yourself? You know, why don't you macam try to achieve something? Tapi kalau you tengok orang-orang ni pun, dia dekat rumah dia duduk lepak, you know, tak buat apa, you know, it's like they have nothing for themselves actually. Betul. But they are trying to impose something else on other people, which is wrong. Okay. Dan Emilia tadi, saya tertarik bila Emilia kata setengah orang post di social media ni adalah untuk mendapatkan acceptance ataupun penerimaan, terutamanya daripada masyarakat. Kalau likes tu rendah, dia jadi insecure, jadi tak seronok. Tapi macam Emilia sendiri, bagaimana Emilia melihat benda ini sebagai sesuatu yang boleh sebenarnya dijadikan dan dilihat dari sudut yang positif? Sebenarnya I rasa kita semua ada responsibility masing-masing untuk jadi orang yang kuat hati, kan? So kalau kita tengok media, social media ni adalah version media yang baru, tapi kita memang kerja dalam version media tradisional yang lama, yang ada dekat TV, yang ada dekat rumah, dalam radio. Dan sebenarnya sebagai penyanyi, sebagai pelakon, apa yang kita orang buat dengan traditional media ni, dari dulu sampai sekarang benda ni ada juga, is the same. So kecaman tu akan datang. Sekarang dia lagi obvious, lagi instant, sebab dia datang dari the phone, kan. Tapi kita boleh menggunakan platform kita dengan cara yang betul kalau kita cukup kuat untuk abaikan haters. So
benda tu memang susah. Mm-hmm. Untuk saya juga, setiap kali I dapat haters apa-apa, I akan nampak, I akan, of course, I akan sakit hati. Mm-hmm. Tapi you kena remind yourself dan benda ni semua exist dalam your phone. You tak kenal orang ni. Yeah. Dan diorang kecam you tanpa tahu benda yang betul. You. Yeah. Dan macam Diana sendiri, senang je. If you do not have anything nice to say, don't say anything. Okey, doktor, kesimpulan ringkas mengenai topik kita pada ini, siapa lebih tak sok, wanita atau lelaki, dan mungkin sedikit nasihat daripada anda. Okey, baiklah. Sangat menarik kita bincangkan tajuk hari ini kan. Antara lelaki dan perempuan, dua-dua sama sahaja. Okey. Tapi mungkin konten yang berbeza. Baik. Kalau lelaki mungkin motonya, gymnya, dengan financialnya, ke perempuan mungkin dengan masakannya, dengan fashionnya kan. Yes. Tapi apa pun penggunaan sosial media perlu dikawal. Betul. Daripada kecil lagi. Sebab apa? Mengikut kajian mengatakan as early as 12 years old. Itu yang dah ada gadget sendiri dibelikan. Yang paling yang untuk penggunaan 2 atau 3 tahun. Baik. Alright. So kena kawal daripada family lagi. Parents kena tunjukkan satu contoh yang baik. Yeah. Betul. Baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman, Idris Khan, Mila Henderson dan juga Diana Roza di atas perkongsian tadi. Bila bercakap je tentang social media ni, pastikan kita tidak terlalu taksub dan kita sendiri yang kena draw the line dalam penggunaan media sosial. Dan anda mempunyai masalah kalau anda membiarkan media sosial menguasai hidup anda. Kita berehat seketika. Macam Misteri Nusantara. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama dengan pegawai pemasaran Jamu Jelita, tak lain tak bukan si cantik manis Atira Samsudin. Hai. Hai Yana, lama tak jumpa. Itulah tu, lama sangat tak jumpa. Okey, Atira, seperti biasa, apa yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini? Okey, terima kasih Yana, cantik Yana hari ini. Okey, yang mana bercuti, cantik. Selamat bercuti atau ucapkan. Jadi yang mana bekerja macam saya dan Yana, selamat bekerja juga. Jadi hari ini saya nak berkongsi, yang mana hari ini saya nak mengubah persepsi pengguna ataupun pengguna produk kita, yang mana kebanyakan kan dari kita ni mereka gemarkan orang kata apa nak kesan yang pantas. Kadang-kadang tu kalau amalkan produk dan dia kata kalau minum putih mulus ni kalau lepas seminggu dah menjadi ke, ada juga yang tanya Tira kalau minum selepas 3 kali minum jeragat tu dah pudar ke, jerawat tu dah mengecut ke dan sebagainya. Banyak sangat persoalan tentang kesan pantas yang kebanyakan pengguna kita ni idamkan. Tapi sebenarnya ada nak tekankan dekat sini, kalau produk yang menjanjikan kesan yang pantas, anda harus ketahui bahawa produk itu semestinya mengandungi bahan terlarang. Berbahaya. Ya, jadi sebab itulah mungkin produk kami buat putih mulus ni menjanjikan orang kata apa pencerahan berperingkat, tetapi kualiti produk ini yang mana kami gunakan buah-buahan yang berkualiti premium, yang antaranya buah-buahan bermutu tinggi dan diyakini selamat penggunaan. Itu yang paling penting Yana, selamat penggunaannya. Jadi anda harus tahu bahawa buah putih mulus memang beri kesan pencerahan berperingkat, tapi penggunaannya selamat buat tubuh badan kita. Yang ramai je yang ada masalah jeragat, jerawat, masalah kulit kusam, kulit tidak bermaya, dah amalkan dan alhamdulillah walaupun kesan pencerahannya berperingkat tetapi terbukti kebersihannya dan banyak sangat terjual setiap bulan, hampir 10,000 terjual setiap bulan. Jadi puak putih mulus ni kalau nak ikutkan istimewa dia mengandungi bahan-bahan yang terbaik, yang salah satunya ingin saya kongsikan adalah ramuan daripada Exzentin, tinggi dengan gabungan 6,000 kali ganda vitamin C, 1,000 kali ganda vitamin E dan juga 800 kali ganda coenzim Q10 yang berupaya rawat kulit dari dalam serta bantu cerahkan kulit secara perlahan lahat. Dan ramuan coenzim Q10 ni juga membantu mampu halang radikal bebas dari merosakkan sel kulit kita dan melindungi tubuh badan kita. Jadi sangat berbaloi yang nak dapatkan. Jadi sekarang sesuailah topik hari ini yang mana social media. Kita sekarang ni memang sangat tergilakan social media dan kalau boleh segala masalah kulit dan sebagainya semua kita pop edit je. Hilang. Jadi itu bukan penyelesaian terbaik. Anda boleh cari solusi yang terbaik untuk anda amalkan bagi ada kulit yang lebih cantik, lebih cerah. Jadi tak perlu dah filter-filter ni. Tak perlu dah nak menipu supaya orang jumpa depan lain, tak ada dalam gambar lain dan sebagainya. Anda boleh amalkan putih mulus ni yang cara penggunaan sangat mudah. Bancuh saja satu skop dengan 150 ml air dua kali sehari. Barulah kulit tu lebih cerah, lebih cantik. Barulah kita lebih berkeyakinan diri orang harganya kata. Harganya berapa beli konsumen? Harga sangat murah, RM38.90 sahaja. Okey, dan boleh bertahan selama berapa lama tu? Kalau botol 400 gram ni, tahan 2 hingga 3 minggu. Okey, baik. Seterusnya, apa lagi nak dikongsikan dengan penonton? Produk seterusnya, jus tradisi wanita. Ini adalah produk yang terlaris sebab baru-baru ni banyak sangat DM tanya kenapa susah nak dapatkan. Sebab kami kehabisan stok. Jadi kami dah restock balik sebab kita tahu jus tradisi wanita ni merupakan orang kata apa jus pilihan wanita, sebab kita tahu wanita ni tak kira lah dah kahwin atau belum pasti akan ada masalah kadang-kadang tu bulanan yang tidak lancar, masalah orang kata apa hormon yang dan sebagainya tak stabil. Stabil dengan kadang-kadang tu kita yang berusia 40-an 50-an ni kurang tenaga. Orang kata apa di rumah maupun di tempat kerja kita kekurangan tenaga. Jadi jus tradisi wanita ni bagusnya kami formulasi khas untuk anda.
anda yang mana boleh diamalkan buat anak dara, buat wanita yang berkahwin serta yang berusia 40-an, 50-an hingga 60-an pun boleh amalkan. Dan dalam ni mengandungi hasiat daripada minifikan dan lobata, bantu lancarkan hormon estrogen dan phytoestrogen. Dalamnya ada dongkuai iaitu ginseng wanita, bantu memberikan tenaga dan stamina. Dan juga yang paling penting dalam ni terkenal dengan hasiat pada sarang burung. Kita tahu sarang burung ni digunakan daripada turun temurun dan baik untuk kulit kita. Okey, cara pengambilannya macam mana? Senang saja. Dua kali sehari ketika perut kosong, satu sudu saja. Okey, harganya pula? Harga RM33.90 saja. Boleh diambil bersama dengan peroxide putih mulus? Boleh, tapi orang kata apa, jarakkanlah waktunya. Okay, kalau ambil ni dulu, jarakkan, lepas tu baru minum peroxide putih mulus ni. Okey, produk ketiga yang nak dikongsikan dengan penonton semua. Okey, yang ketiga ni yang paling istimewa, harum jelita, iaitu pembersih wanita. Kita tahu Malaysia ni cuaca panas, setuju tak? Panas dan lembab sepanjang tahun. Jadi kita ni kadang-kadang wanita ni akan ada sensitif bahagian intim, yang mana kadang-kadang tu penggunaan pakaian dalam juga daripada fabrik yang tidak bersesuaian menjadikan kita ni sensitif di bahagian intim kita dan mula menghasilkan peluh dan juga sensitif sehingga dijangkiti bakteria dan sebagainya. Jadi bahan aktif dalam harum jelita ni bantu untuk atasi masalah tersebut, yang mana saya kira wanita selalu sangat mengalami masalah itu. Yang tak perlu saya mention pun, saya tahu ramai yang tahu apa masalah dia. Dan harum jelita ni sangat jimat, sebotol ni boleh pakai 2 bulan sebab dia sangat pekat. Cara penggunaan dia macam mana? Cara penggunaan dia senang, anda boleh just dab kasi di tapak tangan dan cucilah macam biasa dengan air dan lepas tu harga cuma RM18.90 saja. Okey, dan Atira mungkin boleh kongsikan juga bagaimana kalau ada penonton kita yang nak mencari barangan dari jamu jelita. Okey. Sekarang di www.jombai.my kami ada mega sale, yang mana anda boleh dapatkan produk kami combo pack dan harga sangat murah. Jadi boleh dapatkan secara online di www.jombai.my dan dapatkan di toko jamu. Dan kalau rasa info hari ini tak cukup, boleh hubungi 019-307-1289 atau ulangi 019-307-1289. Dan jangan lupa dapatkan puak putih mulus kalau nak ada kulit yang cantik berharga RM38.90. Jus tradisi wanita RM33.90 dan juga harum jelita berharga cuma RM18.90. Hari ini Uriana saya nak tekankan, yang mana kadang-kadang tu ragu-ragu nak gunakan produk jamu kita, jangan ragu-ragu kerana produk kami semestinya selamat digunakan tanpa bantal larang. Dan lebih membanggakan Uriana, produk kami telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Baik, itu dia tadi perkongsian daripada Atira kepada anda. Kalau nak mendapatkan barangan dari jamu jelita, silalah ke social media seperti yang telah dikongsikan oleh Atira sebentar tadi. Dan jangan lupa follow IG kami, iaitu jamujelita.official. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Atira Samsudin sekali lagi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita Hari Ini. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung dan akan kembali pada hari esok untuk variasi masakan berasaskan telur. Telur itik, telur sotong, macam-macam telur lagi lah. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Baik, kami sebenarnya ada lagi satu paparan berkenaan dengan Wanita Hari Ini, video baharu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Saksikan. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa esok. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia. Ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia. Ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak
mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawa itu istri bermain suling. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.